Yo yo yo, what's up YouTube? Balik lagi bersama gue Michael dari mainanku. Hari ini gue mau bikin figure review lagi ya. Kali ini Sculpture 5 Special Golden Frieza ya. Ini keluaran Banpresto tahun 2015 ya. Figurnya nggak terlalu besar, sesuai dengan yang sebelumnya gue review, Goku Super Saiyan God Super Saiyan yang rambut biru ya, ukurannya sama. Jadi ini satu set dengan yang kemarin ya. Oke, ini kita bahas dari boxnya dulu ya. Ini di logo di sebelah kiri ada logo Crane King dan Sculpture. Di sebelah kanan ada logo Banpresto. Ini ada gambar Golden Frieza-nya. Lalu di sini tulisan Sculpture 5 Special ya. Lalu kita ke samping box, ada Golden Frieza lawan Goku Super Saiyan God Super Saiyan ya. Lalu di belakang Frieza-nya sama Goku-nya ya. Ini ada SNI-nya, dan ini tulisan-tulisan Jepang gua nggak ngerti ya. Ini kayaknya Choking Hazard ya, tapi bahasanya bahasa nggak ngerti ya. Lalu di sini sama Goku Golden Frieza versus Goku Super Saiyan God Super Saiyan ya. Lalu kita ke atas box, ada logo Sculpture 5. Ini ada toy stiker warna silver dan tulisan merah, ini Indo version ya. Lalu di sini ada stiker Banpresto. Ini kayaknya mesti dimasukin ke websitenya biar dapat hadiah. Oke, di bawah hanya tulisan Sculpture 5. Oke, sekarang kita ke figurnya ya. Sesuai dengan yang Goku kemarin, ini juga dapat base seperti batu-batu ya, seperti yang kemarin aku udah bilang. Jadi ini figur ini ukurannya jadi kecil ya. Ini yang bikin mahal. Seandainya ini cuman plastik polos, mungkin harganya mungkin figurnya bisa lebih besar ya. Ini sayang sekali figurnya kecil. Ini figurnya tapi lumayan ya detailnya. Coba kelihatan nggak ya? Bentar. Ya. Mukanya agak ungu ya. Mudah-mudahan kelihatan di ini ya. Di zoom. Hey. Ya, gayanya lagi pengen nonjok Goku ya. Lagi terbang. Jadi ini figurnya sama. Dia ditopang hanya dengan satu stand saja, satu tiang saja ya. Di belakangnya nggak ada apa-apa. Ini kalau suka digoyang-goyangin gitu bisa patah, ngeri juga ya. Oke, semua badannya warnanya emas, Golden Frieza ya. Dia kalau di film berubah jadi Golden Frieza setelah latihan ya, tapi tidak bisa bertahan lama karena latihannya baru sebentar ya. Tapi kekuatannya luar biasa ini kalau di animenya ya, di film. Ini dia berubahnya apa ya, setelah final form ya. Dia marah langsung auranya jadi emas semua. Oke. Ini figurnya bentuknya sih sama kayak Frieza final form, cuman warnanya aja yang beda ya. Rambutnya apa, kepalanya ini tadinya kan ungu, sekarang jadi biru tua. Oke. Ya, biru tua ya. Tuh, maksudnya dia kan rambut ininya ungu. Ini tangannya yang putih jadi ungu. Ungu, kakinya juga jadi ungu ya. Mukanya pun jadi ungu. Jadi kalau ini figurnya kalau gue bilang sih agak kecil ya, sayang sekali. Tapi gayanya lumayan lah. Cara dia spesial, spesial movie ya, Resurrection of Frieza ya.
Jadi ini kalau disejajarin dengan yang Gokunya, sorry, tunggu, ya. Jadi gayanya Frieza menonjok dan Goku juga menonjok. Kelihatan nggak ya? Mungkin kebalik kali ya. Jadi seperti ini. Cah, mau dipukul. Waduh. Ditonjok dur. Ya, ukurannya sama ya. Tuh. Kalau dipajang bagus berdua, jadi pas ya. Oke. Mudah-mudahan kelihatan detail mukanya ya. Ini agak ngeblur tadi ya. Oke. Gua cantumin hasil photoshootnya di sini ya. Ting. Oke, sekian aja figure review Sculpture 5 Special Golden Frieza ya. Kalau kalian mau cari ini, mungkin kalian bisa cari di toko mainan terdekat ya. Oke. Terima kasih telah menyaksikan figure review hari ini. Kalau kalian suka dengan video ini, klik thumbs up. Jangan lupa juga subscribe dan komen ya guys. Kalau bisa share ke teman-teman kalian agar view dari video ini bertambah. Terima kasih telah menyaksikan figure review hari ini. Sampai jumpa di figure review berikutnya. Bye. Bye. Ya. Waduh, 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 waduh.